Pernahkah kamu melihat fenomena alam yang begitu aneh sehingga membuatmu bertanya-tanya, apa yang terjadi di dunia ini? Nah, kali ini kita akan menjelajahi 5 fenomena alam yang begitu aneh dan membingungkan para ilmuwan. Pernahkah kamu melihat awan yang berbentuk seperti piring terbang? Awan ini disebut awan lentikular. Awan ini terbentuk ketika angin kencang tertahan oleh pegunungan, menciptakan efek seperti gelombang yang kemudian membentuk awan berbentuk piring terbang. Fenomena ini sering terjadi di daerah pegunungan, seperti Gunung Fuji di Jepang dan Pegunungan Sierra Nevada di California. Meskipun indah, awan lentikular juga bisa berbahaya bagi pesawat terbang. Turbulensi yang kuat di dalam awan ini dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat dan bahkan kecelakaan. Pernahkah kamu mendengar tentang hujan ikan? Fenomena aneh ini benar-benar terjadi. Hujan ikan terjadi ketika ikan-ikan kecil terhisap oleh angin puting beliung atau badai dan kemudian dijatuhkan ke daratan. Fenomena ini telah terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Honduras, India, dan bahkan di Amerika Serikat. Hujan ikan merupakan berkah bagi penduduk desa di daerah terpencil, karena mereka mendapatkan sumber protein yang tidak terduga. Namun, fenomena ini juga masih menjadi pertanyaan apakah benar-benar terjadi karena terhisap oleh angin puting beliung atau ada hal lain yang menyebabkannya. Bagaimana menurut kamu? Pernahkah kamu melihat api berwarna biru? Api ini bukan hasil sulap, melainkan fenomena alam yang nyata. Api biru biasanya disebabkan oleh pembakaran metana, gas yang mudah terbakar dan sering ditemukan di gua dan rawa-rawa. Api biru juga bisa muncul di halaman belakang rumah, biasanya karena kebocoran gas alam atau kebocoran spiteng pembuangan kotoran. Jika kamu melihat api biru di rumahmu, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Pernahkah kamu melihat petir yang keluar dari gunung berapi? Petir vulkanik adalah fenomena alam yang menakjubkan dan berbahaya. Petir ini terbentuk ketika abu dan gas panas dari letusan gunung berapi bergesekan dengan atmosfer, menghasilkan muatan listrik yang sangat besar. Petir vulkanik dapat menyebabkan kerusakan parah pada pesawat terbang dan bahkan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, pilot selalu menghindari terbang di dekat gunung berapi yang aktif. Pernahkah kamu mendengar tentang gelombang raksasa yang setinggi gedung pencakar langit? Gelombang ini dikenal sebagai Rogue Waves, atau gelombang nakal, karena mereka muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Gelombang ini dapat menghancurkan kapal dan bahkan menyebabkan tsunami. Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami bagaimana gelombang nakal terbentuk. Ada beberapa teori yang dikemukakan, seperti interaksi antara angin dan gelombang, atau pertemuan arus laut yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, gelombang nakal adalah salah satu fenomena alam yang paling berbahaya di planet ini. Fenomena alam yang aneh dan membingungkan ini menunjukkan betapa luasnya pengetahuan yang masih belum kita ketahui tentang dunia. Penting bagi kita untuk terus mempelajari fenomena ini agar dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam. Bagaimana? Apakah kamu terkesan dengan fenomena alam yang aneh dan membingungkan ini? Sains masih terus berusaha untuk memahami fenomena-fenomena ini dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawabannya. Jika kamu ingin mempelajari tentang fenomena alam atau hal lainnya, silakan komen di bawah ini dan beritahu mana fenomena yang paling menarik bagimu. Jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video-video menarik lainnya tentang misteri, pengetahuan, dan fakta-fakta menarik.